Oke guys, jadi kita akan buka nih deer butternya. Hai guys, kembali lagi bareng kita Fadi dan Adele. Nah hari ini aku syutingnya sendiri lagi nih guys, soalnya Fadi lagi berhalangan, jadi dia nggak bisa ikut. Nah sekarang itu aku udah ada di kafe gitu ya guys, namanya Lonami Cafe. Jadi ini katanya tuh kafe-kafe Korea gitu ya isinya makanannya. Dan ini lokasinya itu ada di Taman Ratu nih guys. Dan tempatnya itu lumayan gede ya. Jadi ini isinya benar-benar snow semua ya guys, jadi nggak ada isinya. Tapi ini snownya tuh manis banget rasanya. Rasa taronya berasa. Nah di kafe ini aku pesannya semuanya makanannya manis guys, soalnya tadi tuh aku udah makan ya sebenarnya. Jadi makanya aku pengennya makan yang manis-manis nih guys. Nanti malam kayaknya aku bakalan kasih juga kalian makanan yang asin guys, buat makan malam. Jadi sekarang kita makannya makanan pembukanya manis-manis dulu. Jadi di lantai 2-nya itu dia ada art space kayak gini ya. Jadi ini bisa buat foto-foto nih guys. Ayo, kalian pilih yang mana guys? Itu apa itu? 1, 2, 3. Karena gak ada Fandi, jadi kita pilih yang ini guys. Aku gak tahu dia siapa. Guys, jadi kita sudah selesai dari Lonami House. Nah, sekarang kita lagi on the way ke Mugunghwa Mart ya di Pluit. Dia aku kasih tunjuk supermarketnya kayak gimana nih, guys.
Jadi sekarang kita udah ada di Emporium, mau jalan-jalan, abis itu nyari makan. Kayaknya makannya nggak tahu sih, bakalan makan Korea juga atau enggak. Nanti aku bakalan kasih tunjuk ke kalian ya guys. Mari kita turun. Oke guys, jadi sepertinya kita akan makan Zenbu. Karena kan aku perginya sama mami aku. Terus mami aku tuh nggak pengen makan Korean barbecue gitu guys. Jadi kita memutuskan untuk makan Zenbu. Gak apa-apa ya, kita makan Japanese food. Oke guys, jadi tadi aku udah pesen deer butter, itu waitingnya sekitar 50 menit. Jadi sambil nunggu, aku bakalan makan dulu nih guys. Aku udah nyampe di Zenbu, dan aku mau pesen makan dulu. Abis itu nanti aku kasih tunjuk ke kalian, aku makan apa. Oke guys, jadi sejujurnya tuh aku udah ngidam Zenbu tuh lumayan lama ya, kayak sekitar udah mau sebulan mungkin. Cuman tuh aku belum sempat pergi makan Zenbu. Jadi kayaknya hari ini ngidam aku akan terbayarkan guys. A few moments later. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 열 번 내 맘이 움직여. Oke okay guys, jadi kita akan buka nih deer butternya. Jadi tadi aku pesennya yang 3 piece. Nah dia tuh ini original gitu ya guys. Kayak gini, tapi kayaknya dia udah manis gitu loh. Kalian bisa lihat gak sih ini. Terus juga tadi aku beli krim coklatnya. Ini Choco Crunch gitu. Ini harganya 6.000 dan ini 3 piece 27.000. Mari kita coba. Oke okay guys, kita makan pakai garpu. Bawa sendiri dari rumah. Enak guys, enak manis, udah ada gulanya di dalamnya. Enak. Coba kita pakai mie ya. Oh ini tuh kayak Oppo Maltin gitu. Coba kita cocol ya. Enak guys, tapi kayaknya lebih enak makan original aja deh. Kalau tambah ini jadi manis banget, tapi enak juga. Nunggunya 1 jam guys ini. Jadi tuh kayak pesan, abis itu aku makan dulu, keliling-keliling baru ambil. Oke okay guys, jadi segitu aja untuk perjalanan aku hari ini. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.